Assalamualaikum, jumpa kembali bersama SRC Vlog. Hari ini saya pergi ke pasar ya. Ini sehari sebelum puasa. Jadi menjelang puasa pasar nampak padat sekali. Parkiran di luar juga nampak padat sekali. Semua dari samping, sisi kanan, kiri, belakang, depan, semuanya full. Saya tidak bisa membayangkan betapa yang di dalam pasar itu padat sekali. Kita lihat parkirannya aja sudah penuh ya. Ini samping-samping pasar ini dan nyambung dengan jalan. Jadi parkirnya ini di pinggir jalan ya, bukan parkiran pasar. Ini di pinggir jalan aja parkirnya, padat banget. Banyak ibu-ibu yang belanja buat kebutuhan santap sahur, persiapan, baik daging, ayam, telur, ikan, dan lain-lain. Pisang pun di sini sudah tersedia, sudah mulai matang ya. Sudah mulai matang pisangnya, mungkin sehari dua hari lagi sudah bisa dikonsumsi. Ini suasana pasar menjelang bulan suci Ramadan nih. Halo guys. Halo guys. Mana sih guysnya? Oh ya, itu dia tuh. Aku sedang beli. Ini guys. Udah tadi sayurnya udah. Nih tuh. Sama-sama. Suasana pasar menjelang. Abang, masukin dong. Enggak jadi deh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Makasih, Bang. Ini di dalam pasar, di dalam pasar Kota Bumi nih. Itu Pak Haji ya, di situ Bu. Oh ya Pak Haji ya, siap Pak Haji. Biar naik haji lagi, amin. Halo guys, ini Pak Haji. Ya. Ini Pak Hajinya nih. Ini Pak Hajinya yang jualan sayur. Yang jualan sayur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sempit jalannya, sempit. Jalannya sempit. Sabar ya. Sabar. Halo. Ini telur nih. Di dalam gak sanggup. Bu, jalan Bu. Ya, permisi numpang lewat. Kalau di sini sudah tidak terlalu sempit ya, sudah lega. Tapi kalau di dalam pasar itu penuh banget. Bukan di dalam pasar, maksudnya di tempat yang sayur-sayuran, daging, ayam dan lain-lain, di situ padat, padat sekali di situ. Kalau di sini sudah tidak padat banget, bisa buat jalan. Tuh. Bisa buat jalan. Ini ada buah nih. Ini memantau dari sayap sebelah kanan ya, sayap sebelah kanan pasar juga ramai di sini parkirannya. Penuh. Di depan padat merayap, padat banget di depan ini. Sangat padat.
macet no, macet parah. Macet tempatnya bunga di sini ya, di pas pojokan, di pengkolan tempatnya orang jualan bunga-bunga. Sini dari pupuk tanam bunga-bunga banyak di sini. Depannya pos. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah menyaksikan vlog saya kali ini seputar jalan juga pasar menjelang bulan suci Ramadan. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum.